kita sebagai wanita, janganlah sebagai ibu, sebagai wanita, sebagai perempuan, udahlah gitu. Kita jaga juga perasaan anak kita gitu loh, maksud saya gitu. Itu aja sih dari saya. Ibu apa yang membuat ibu sampai terharu, sampai menangis? Oh ya, saya tarik ke diri saya loh, kalau kita punya anak begitu, jangan dong kita umbar-umbar gitu loh. Aibnya itu termasuk aib loh. Anak itu kita lindungi, kita nasehati, kita bimbing, itu sih kalau dari saya. Kalau ibu sendiri dalam mengajari anak seperti apa sih, Bu? Kalau saya dalam mendidik anak itu ya karena izin ya, karena memang kita muslim ya, tentu kita sesuai dengan ajaran agama kita ya, kita didik sholat jangan tinggal, hormat yang lebih tua, apa yang menjadi tugas itulah yang kau kerjakan. Iya. Tapi untuk pakaian yang sopan, anak saya semua pakai. Tapi untuk dekat-dekat sama cowok, pacaran itu mungkin buat Alhamdulillah sampai saat ini anak saya masih fokus pada pendidikan. Alhamdulillah. Nah, tidak diizinkan untuk pacaran. Sebenarnya sih ya memang belum saatnya, dan si anaknya juga memang karena pendidikan dari dulu memang kita sudah ke agama gitu ya. Jadi sampai sekarang mereka juga taat kepada ajaran kita itu. Yang kita mengandalkan agama Islam. Bu Eli, kan Bu Eli sampai turun tangan juga ke sini merasa anaknya dibawa-bawa ya. Tapi si anak sendiri ini enggak sih, Bu, ada cerita ke ibu ngeluh kok saya jadi dibawa-bawa apa gimana? Ya pasti dong, kan memang kami kan di Medan, si bapaknya yang sering di sini. Karena kan mereka kan dibully juga sih, dan kita juga enggak enak lihat-lihat di media itu disangkut-pautkan gitu kan, enggak enak juga. Lain kita miskin, kismin, suami kamu ini, suami kamu jodohkan ke ini, kan si anak malu juga dong, sampai nangis terbebani juga, iya. Sampai nangis nggak anak? Anak iya nangis, tapi nangisnya itu ya kami itu memang di rumah di Medan khususnya ya, kami itu memang dari dulu juga dengan Pak Rasman itu selalu sholat berjamaah sampai sekarang, kalaupun Pak Rasman tidak di rumah kami tetap sholat berjamaah. Setelah sholat disitulah kami meluapkan kesedihan kami gitu, kenapa sampai begini, padahal suami saya tidak ada melakukan itu terkait yang si gini-gini itu juga. Itu sebenarnya di sini saya sampaikan, saya kemarin ikut mediasi juga di situ, suami saya tidak ada melakukan begitu, dia melakukan yang sesuai dengan hukum syariat agama. Kalau memang dia melakukan itu, mungkin saya sudah duluan minta pisah gitulah istilahnya. Kalau beliau ini mau tampil-tampil joget-joget di depan perempuan gitu loh. Tapi sekarang yang sebelumnya malu atau gimana, Bu, setelah dibawa-bawa dijodohkan sama Fadil? Enggak dong, cuma hanya tertekan gitu ya. Kan ya kok gitu, masa dia suruh si Fadilnya nikah ke anak saya. Tapi mereka sempat sama teman-temannya gimana, Bu? Ada mungkin iseng-iseng bercanda-bercandain enggak sih? Enggak, karena mereka yakin ayahnya benar. Cumanya kadang dia tahu lah anak ya, masa pertumbuhan remaja dia ngeluhnya ke kita gitu. Apa sih yang dia keluhkan tuh apa? Ya orang kan melihat di media itu loh, kan gak enak yang bilang ayah kamu inilah, ayah kamu apa namanya, kena badan yang gemuk lah, pura-pura ninja, berarti kamu keturunan pura-pura ninja. Tapi teman-temannya nggak ada yang bunyi kan? Enggak, teman-temannya juga tahu karena bapaknya nggak gitu kelakuannya. Okay. Jadi yang satu closing ya. Anak saya disuruh nikah dengan Fadil. Lah yang pacaran sama Fadil siapa? Kan anak kau. Ya udah nikahin aja, orang Fadil nunggu kok. Anak saya itu sudah dua kali dilamar Akpol, bro. Tapi anak saya belum mau. Bener? Ini mamanya nih. Dan dia mungkin mau daftar spesialis ya pertengahan tahun depan ya, nggak ada masalah ya. Kita nggak, kalian nggak pernah saksikan istri saya pergi ke jadi DJ kan? Pernah nggak Bu Eli ini jadi DJ ini? Pernah nggak? Nggak pernah. Artinya apa? Kita tuh masih dikasih Allah rezeki, kita hidup dengan cara ini. Bukan saya merendahkan DJ ya, tidak, tapi istri saya nggak pernah DJ gini-gini. Saya pun nggak pernah gitu-gitu. Saya bukan manusia bersih, saya pendosa. Tapi saya berlatih perusahaan lebih baik daripada orang yang mencerca saya. Oke. Okay. Oke. Okay. 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 Tadi pertanyaannya apa aja?